وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala amma ba'd Para jamaah sekalian Rahimakumullah Di antara kita ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sakit yang tidak segera sembuh maka ujian itu pernah dialami oleh Nabi Ayyub alaih salatu wassalam beliau bahkan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit yang lama sebagaimana kita ketahui maka apa doa ketika kita ditimpa penyakit ya yang tidak kunjung sembuh agar Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit tersebut maka Nabi Ayyub alaih salatu mengajarkan kepada kita Yang diabadikan di dalam surah Al-Anbiya Ayat ke-83 Berdo'alah dengan kalimat Anni masani wa anta arhamur Ya Tuhanku sesungguhnya Aku telah ditimpa penyakit Padahal engkau Tuhan yang maha penyayang Dari semua yang penyayang maka selesai berdoa ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Ayyub alaihissalam salatu Dengan mengangkat penyakitnya Memberikan kesembuhan Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengamalkan doanya Nabi Ayub ini Aku wa astaghfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh